Salam sejahtera untuk sahabat beradab di jalan semuanya. Salam dan bahagia. Saat ini, saya di Kabupaten Pinrang, yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Pinrang, yang beribu kota di Pinrang, terletak di sebelah utara Makassar, yang berjarak 185 km. Kabupaten Pinrang memiliki garis pantai sepanjang 93 km yang pada dataran rendahnya didominasi oleh areal persawahan. Seperti yang kita lihat saat ini ketika menuju ke Pantai Ammani melewati persawahan yang luas. Sinar mentari di barat masih bersemangat menyinari persawahan. Luasnya areal persawahan di Kabupaten Pinrang membuat kabupaten ini menjadi salah satu lumbung padi di Provinsi Sulawesi Selatan. Hamparan luas persawahan pada sore ini menyejukkan mata dan menyejukkan hati. Di sini tidak terdapat polusi, udara terasa segar, tidak seperti di Jakarta sekitarnya yang saat ini sedang darurat polusi. Mobil terus melaju, melewati perkampungan. Sesekali, kita bisa menyaksikan rumah panggung yang masih dilestarikan masyarakat di sini. Kami sudah sampai di pintu masuk wisata Pantai Ammani. Pantai Ammani berjarak 23,8 km dari kota Pinrang atau berkendara selama 33 menit. Pantai ini merupakan salah satu destinasi wisata bagi masyarakat Pinrang dan sekitarnya. Inilah suasana Pantai Ammani di penghujung sore ini. Masih beruntung menyaksikan sebentar guratan mentari sebelum tenggelam menuju ke peraduan malam.